Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel RSC 778 Islami. Di sini adalah channel untuk buat belajar bersama. Mudah-mudahan bisa untuk menambah keimanan kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak lupa selawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tiga pahala berhubungan suami istri menurut Islam. Bagi pasangan suami istri sebagai bagian dari keutamaan pernikahan dalam Islam. Ikatan suami istri tidak hanya memberikan kebahagiaan, kegembiraan, dan meningkatkan keharmonisan rumah tangga saja, tetapi juga mulia dan mendapatkan pahala karena dilakukan dalam keadaan yang halal. Bagi mereka yang sudah menikah, terkadang ada berbagai halangan dalam berhubungan suami istri, seperti bagi mereka yang bekerja jauh dan tidak bertemu setiap hari, bagi mereka yang sangat sibuk. Misalnya pasangan yang sama-sama bekerja dari pagi hingga malam atau sibuk mengurus anak yang masih kecil, dan di malam hari mereka sangat lelah dan tidak terpikirkan serta berkurangnya hasrat untuk melakukan hubungan suami istri. Mungkin itu menjadi ujian untuk tetap meningkatkan kasih sayang antara keduanya. Tentu saja hubungan suami istri harus tetap dijadwalkan untuk dilakukan, karena bisa menjadi pengikat rumah tangga atau kunci kebahagiaan rumah tangga dan menjadi hak bagi keduanya, yaitu suami dan istri. Agar lebih bahagia dan bersemangat ketika melakukan hubungan suami istri bagi yang sudah menikah, berikut 13 pahala berhubungan suami istri menurut Islam. Semoga menjadi motivasi untuk terus dekat dengan pasangan. Berikut selengkapnya. Yang nomor 1, dinilai sebagai sedekah. Hubungan badan antara kalian dengan istri atau hamba sahaya kalian adalah sedekah. Para sahabat lantas ada yang bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah dengan kami mendatangi istri kami dengan syahwat itu mendapatkan pahala?" Beliau menjawab, "Bukankah jika kalian bersetubuh pada yang haram, kalian mendapatkan dosa? Oleh karenanya, jika kalian bersetubuh pada yang halal, tentu kalian akan mendapat pahala." Keluarga bahagia menurut Islam didapat jika saling menyayangi sesuai hadis tersebut. Yang nomor 2, membersihkan jiwa. Ukail Al-Hambil berkata tentang hukum suami tidak memberi nafkah batin pada istri. "Ketika aku terkunci mentok pada suatu permasalahan ilmu, maka aku panggil istriku untuk berhubungan badan. Ketika aku selesai, maka aku ambil kertas dan aku tuangkan ilmu padanya, mulai menulis. Karena jima dapat membersihkan pikiran dan menguatkan pemahaman." Yang nomor 3, mendapat pahala sepanjang melangkah dalam keseharian. Barang siapa yang menggauli istrinya sehingga mewajibkan mandi pada hari Jumat, kemudian dia pun mandi, lalu bangun pagi dan berangkat ke masjid pagi-pagi, dia berjalan dan tidak berkendara,
kemudian duduk di dekat imam dan mendengarkan khutbah dengan seksama tanpa sendau gurau, niscaya ia mendapat pahala amal dari setiap langkahnya selama setahun, balasan puasa dan sholat malam harinya. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad. Yang nomor 4, memenuhi hak suami istri. Dari Husain bin Mihsan, bahwasanya saudara perempuan dari bapaknya, yaitu bibinya, pernah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ada suatu keperluan. Setelah ia menyelesaikan keperluannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Apakah engkau telah bersuami?" Ia menjawab, "Sudah." Beliau bertanya lagi, "Bagaimana sikapmu kepada suamimu?" Ia menjawab, "Aku tidak pernah mengurangi haknya, kecuali yang aku tidak mampu mengerjakannya." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Perhatikanlah bagaimana hubunganmu dengannya, karena suamimu merupakan surgamu dan nerakamu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, yang jika Muhammad berada di tangannya, seorang wanita tidak akan bisa menunaikan hak Allah sebelum ia menunaikan hak suaminya. Andaikan suami meminta dirinya padahal ia sedang berada di atas punggung unta, maka ia, istri, tetap tidak boleh menolak." Yang nomor 5, jalan ke surga. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keriduan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 114. Nomor 6, jauh dari laknat. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seorang pria mengajak istrinya ke ranjang, lantas si istri enggan memenuhinya, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh." Hadis riwayat Bukhari nomor 5193 dan Muslim nomor 1436. Nomor 7, membahagiakan diri dan hati. Sesungguhnya wanita datang dalam rupa setan dan pergi dalam rupa setan. Jika seorang di antara kalian melihat seorang wanita yang menakjubkan tanpa sengaja, maka hendak ia mendatangi bersetubuh dengan istrinya, karena hal itu akan menolak sesuatu berupa syahwat yang terdapat pada dirinya. Hadis riwayat Muslim nomor 1403. Nomor 8, membuat hati sejuk. Telah dijadikan kesenangan bagiku dari kehidupan dunia, istri, pewangian, dan dijadikannya penyejuk mata hatiku di dalam sholat. Hadis riwayat Ahmad Al-Nasai, Al-Tabrani, Al-Baihaqi. Nomor 9, pahala kasih sayang. Telah menceritakan kepadaku bapakku bahwa dia melaksanakan haji wada bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertahmid dan memuji Allah. Beliau memberi pengingat dan nasihat. Beliau menurutkan cerita dalam hadisnya, lantas bersabda, "Ketahuilah, berbuat baiklah terhadap wanita, karena mereka adalah tawanan kalian. Kalian tidak berhak atas mereka lebih dari itu, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka melakukannya, jauhilah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jika kemudian mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Ketahuilah,
Kalian memiliki hak atas istri kalian dan istri kalian memiliki hak atas kalian. Hak kalian atas istri kalian ialah dia tidak boleh memasukkan orang yang kalian benci ke tempat tidur kalian. Tidak boleh memasukkan seorang yang kalian benci ke dalam rumah kalian. Ketahuilah hak istri kalian atas kalian ialah kalian berbuat baik kepada mereka dalam memberikan pakaian dan makanan kepada mereka. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nomor 10. Menjadi pasangan terbaik. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nomor 11. Pahala mengalir sepanjang waktu. Pahala terus mengalir bagi suami istri yang berhubungan badan. Sebab hubungan badan memberi kebahagiaan dan dari kebahagiaan yang diberikan tersebut akan membuat pahala terus mengalir untuk keduanya. Sehingga kasih sayang antara sesama selalu meningkat dan jauh dari permasalahan. Nomor 12. Mencegah keburukan. Dengan melakukan hubungan suami istri tentu akan menjauhkan dari keburukan, yakni menjauhkan dari maksiat, baik itu zina mata, zina hati, dan sebagainya. Sebab apa yang diinginkan telah dipenuhi oleh pasangannya atau suami dan istrinya, sehingga ia tak butuh hal lain dari luar untuk bahagia. Cukup dengan istri atau suaminya saja. Nomor 13. Jauh dari maksiat. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beritikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah 187. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi wawasan berkualitas dan menjadi motivasi untuk sobat terus meningkatkan kedekatan dan kasih sayang dengan suami istri sehingga dapat menjadikan hal tersebut sebagai jalan pahala dan dapat mencegah maksiat. Bagi sahabat yang belum menikah, sebagai informasi saja, kelak ketika sobat telah menikah dapat melakukan dengan niat ibadah dan memenuhi hak pasangan. Tentunya semua keutamaan tersebut dan pahala yang telah disebutkan sesuai dalil hanya berlaku bagi pasangan yang halal. Bagi yang belum halal, maka bernilai zina dan dosa besar. Sebab itu, jangan sekali-kali melanggar sesuatu yang jelas menjadi larangan Allah. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, ingatlah bahwa hubungan suami istri dalam Islam memiliki nilai spiritual yang luar biasa. Dalam menjalin ikatan tersebut, kita dianjurkan untuk menjaga keharmonisan dan saling menghormati satu sama lain. Semoga dalam memahami pahala-pahala yang terkandung dalam hubungan suami istri menurut Islam, kita dapat memperkuat ikatan kasih sayang, saling memberi dukungan, dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton konten ini. Jangan lupa untuk berbagi dan subscribe agar tetap mendapatkan informasi menarik
seputar Islam di channel kami. Sampai jumpa di konten selanjutnya, dan semoga Allah memberkahi pernikahan dan keluarga Anda. Akhirnya saya pamit undur diri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.